So kita dengar sikit Zira makan. Sedap ke tidak agaknya? Ha, dengar rambut kan? Pernah tak beli kulit popiah lepas tu guna tak habis macam ni? Sampailah dia naik keras dan tak tahu nak buat apa. Dia tu biar je dalam peti. Daripada membazir, buang, apa kata kita cipta satu menu iaitu kegemaran family. Nak tahu apa dia? Jom kita tengok. First kali kita sediakan bahan-bahan. Kita perlukan serbuk cheese dan juga kulit popiah tadi. Okay, first kali caranya kita ambil popiah ni dan kita gunting kecil-kecil. Kulit ni kita buka satu-satu. Alright, dah buka, dah siap. Kita gorengkan dalam minyak yang panas. Gorenglah sampailah dia jadi garing kan. Lepas tu angkut pula dah. Angkat dan letak dalam satu bekas. Okay, dah siap goreng. Kita ambil serbuk cheese yang kita dah beli tadi tu kan. Kita letak rata dalam kita punya kulit popiah. Dan agar dah rata. Kalau rasa tak cukup tu kan, ada yang part yang tak kena, bolehlah tambah lagi untuk apa, bagi rata serbuk cheese tu, barulah sedap kan. Tak banyak-banyak. Okay, so gaul. Dah siap, boleh letak dalam balang. Dan nak tahu macam mana bunyinya, macam mana hasil dia. Jom kita dengar sikit Zira makan. Sedap ke tidak agaknya? Ha, dengar rambut kan? So jangan lupa mencuba.